Pertama sekali, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniahlah kepada Movie Animation Park Studio kerana daripada segi pelancaran, jualan tiket bermaksud pembukaan MAPS tak lama lagi lah yang dijangkakan pertengahan bulan pertengahan tahun ini. Jadi ini merupakan seperti mana yang berhormat Datuk Zahir sebut, ya, akan merupakan pemangkin kepada industri pelancongan khasnya untuk Bandaraya Ipoh, di mana kita lihat dari segi spillovernya dan supporting activities, ya, kita lihat Bandaraya Ipoh ramai pemain-pemain atau industri daripada peserta-peserta industri pelancongan, ya, telah bersiap sedia, ya, untuk orang kata the expectation of incoming tourist yang ramai datang ke Bandaraya Ipoh sendiri. Seperti mana yang sidang media pun tahu, ya, kita memang mempunyai beberapa lagi taman tema di Bandaraya Ipoh. Jadi dengan adanya MAPS ini, ianya juga akan memperlengkapkan, ya, produk pelancongan kita daripada segi antarabangsanya, ya, bukan saja untuk pasaran domestik tetapi juga pasaran antarabangsa. Kerana ini merupakanlah satu-satunya, ya, animation park, ya, Movie Animation Park yang pertama di Asia. Ya, jadi itu adalah satu orang kata perkara yang perlu kita ketengahkan untuk memastikan, ya, bilangan pelancong daripada antarabangsa dapat kita pertingkatkan seperti mana yang telah ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar lah. Kita ada sasaran, ya, untuk mempertingkatkan pelancongan pelancong antarabangsa. Jadi ini insya-Allah akan membantu kita lah untuk mencapai KPI tersebut. Dan salah satu daripada perkara yang saya lihat juga, ya, dengan adanya Movie Animation Park ini, ianya juga akan mengetengahkan, ya, bagaimana industri seni kreatif, ya, akan diberikan keutamaan untuk penjanaan pendapatan, ya, utama bagi rakyat negeri Perak. Jadi bukan saja dari segi animasi, ya, kita akan membawa masuk banyak, ya, sumber-sumber manusia untuk membantu, ya, menjayakan park ini. Tetapi daripada segi orang kata tadi another industry which is the stunt show, ya, yang akan membawa melahirkan lebih ramai lagi anak-anak kita yang berbakat untuk mencebur diri dalam bidang tersebut. Dan dua perkara ini saya rasa akan membantulah, ya, kita orang kata mempertingkatkan lagi, ya, penjanaan pendapatan untuk rakyat negeri Perak seperti yang kita harapkanlah dalam masa-masa yang akan datang, insya-Allah.